Aqidatul muslimi panika aqidana orang Islam. Tafsilu makna ma'rifatillahil wajibah alal mukallafi panika abahasa masalah amarenciaki makna ngaoningi Allah alwajibah sewajib ma'rifah alal mukallafi ingat seorang mukallaf cepon iada awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqadah. Nah, apa maksud tengah uningi Allah saya wajib akidah kesekapin orang mukallaf. Wal wajibu bantining saya wajib alal mukallafi egata seorang mukallafil imani dalam iman billahi kalaban Allah Ta'ala. Napa ayya arifa panika kotu uning pasera mukallaf Allah hada keajuran Allah Subhanahu Wa Ta'ala bi sifatihi kalaban banyak-banyak sifat ta'ajunan Allah al-ulya semahatek wa af'alihi ban banyak-banyak kalakona Allah al-zahira sifat-teng ni kasi wajib ni kau ni munadzat ni ke tak boleh, tak bisa ban boleh kan ku e kau ni fa inna dzatallahi maka saungkuna pona pa dzata ajunan Allah la tudraku panika tak bisa e kau ni pana pa dzatullah wala yuhitu ban tak bisa ngalempot e ceo ni ngakapi secara keseluruhan biha kala pa dzatullah basharun pasara manusia. Qala Allah Ta'ala ajabu basar ajunan Allah Ta'ala la tudrikuhul abasar tak ngalempote tak ngaoningi hudaka Allah al-absar upon apa banyak-banyak penglihatan wa huwa bantining ajunan Allah yudriku panika ngaoningi Allah al-absar ada banyak-banyak penglihatan wa huwa bantining ajunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala al-latiful khabiru panika adzat selatif kalem dak kekabulan nak otak becang lambat makna latif wal khabir al-khabiru semaha ngaoningi dak kekabulan tapi seekor cak wajib ngaoningi Allah wajib ngaoningi sifat-sifat tak ban wajib ngaoningi af'alul zahirah kalakuan saya badang apa di gunung Allah siapa di ala umfullah adapun dengan orang yang zatullah itu lo mungkin tadi toh lo mungkin maka dari kajian toh kenapa maksud awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi ay ma'rifatu sifatihi wa ma'rifatu af'alihi dhahirah orang yang sifatullah ta'ala panika akan banyak-banyak sifat ta'ajunan Allah. Sama kena apaan sifat Allah? Dan kita ada kotu oning. Kotu oning tak ke sifat-sifat Allah. Sifat sekampas yang nabu oning. Maka kita akan melihatnya. Wa sifatullah ta'ala bandining banyak-banyak sifat Allah ta'ala ijmalan kalaban secara ijmal. Secara kumpulan, secara garis besar. Hiya panika tining sifatullah ta'ala kullu sifatil kamali panika sapan-sapan sifat kasampurnaan panika sapan-sapan banyak-banyak sifat kasampurnaan arafna tilka sifati ngaoni arafna oni kalau saja tilka sifatinya dak kakak disenyata nah banyak-banyak sifat awlam na'rifa otaba tak ngaoningi pasara kaula sataja hadak kakak disengki sifat secara garis besar saya kocak ngaoningi sifat ta'ajunan Allah kullu sifatil kamal sekapina sifat saya sampurna saya bagus dak kajuran Allah Subhanahu Wa Ta'ala tentu pun tidak semua sifat Allah itu kullu mempancingkan ngaoningi
dek remas bisa oh ni ngadek ke sifat mana bila tudrikul absar secara garis besar. Tetapi napa sekepin sifat kesempurnaan ni kewajib dagaju Allah kita meyakini kak dia. Okey. Wa hiya bantining kak dita sifatullah taala ijmalan la tadkhulu panika tak masuk sifat tahta haddin au hasrin. Di babakna batas au hasrin otabah elem poteh hasrin kak dinto ya ni terhitung 100 200 500 atau elem poteh ya ni batas eh fi haddun au hasrun ni kak fa nu'minu maka iman kalau saja biha kalaban idh sifat ijmalan kalaban secara garis besar kalaban secara garis besar. Maka kata wajib iman kalaban ngaoningi Allah. Saya kata wajib iman billah ai ma'rifatullah. Kata iman dak kajuran Allah artinya wajib ngaoningi Allah. Saya kata wajib ngaoningi Allah wajib ngaoningi sifat-sifat ta'ajuran Allah al-ulya ban ngaoningi dak ka af'alullah adh-dhahira. Iman maksudnya. Walam yukallif nallahu banta abri taklif beban Allahu nada kau ustaja Allah sallallahu taala al-iman nada ke iman tafsilan kalaban secara terperinci ada perintah secara terperinci kang iman situng persitung dak ke sifat-sifat Allah illa bima angin kalaban barang qamat se cumeneng alaihi ing atas emma al-adillatul aqliyatu wan naqliyah. Pon apa banyak-banyak tadil saya pengsa akal wan naqliyah ban saya pengsa naqal. Timun labad se'etokel dari ajunan Allah kita iman. Sakap pinna sifat se'esebut aki sarang ajunan Allah kula ban sampian iman. Sakap pinna sifat as-sami'u al-basiru kapi ka itu. Atau al-aqliyah. Saya disepakati secara akal. Kak dinto agati sifat saya 20 atau sifat saya 13 20 atau 13 ini kak adilatul aqliyah ini kak mesti kita mungkin beda pangeran tak adik sifat kak dinto tak adik sifat kak dinto secara logika akal dan secara nakal kak dinto tak berbentangan lo bertentangan maka andaikan beda orang lo oning sifat-sifat ajunan Allah saya sebut seumpama dalam hadis dan lain semacam maka dinto bakun eko caki dapat dak derajat al-imanu billah al-imanu billah itu pun dijelaskan kemarin kula mempanjenengan dalam pembahasan tahun ini napa pertanyaan napa kita membaca akidah se-akidana Syekh Qadil Qudat Nuh Salman yang menjelaskan atau sebeda dalam syarana Jawharat Tahrir Jawharat Tauhid karena Al Imam Al Bajuri bahwa itu pun andaikan lupa tung persitungan saya dupa lo ni kata masalah selama andaikan ditanyakan yakin iya pangeran dewa wahidun wahdaniya atau Allah itu wahdaniya qaimun binafsihi dan lain semacam. Ada ban 25 nabi yang wajib kita ketahui. Pandaikan lupa baca bikake 25 nabi tak adik apal. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, aja loncat dak ban. Nomor tak adik apal ulang boleh. Berarti ban tak mukmin pun tak mukmin. Ketika dia ditanyakan, "Oh, Nabi Idris." Iya, Nabi Idris boleh kan kok pandai runtut pak tak ditahu ban iman. Wahia thalatha asyarata sifatan bentirin kak disengki as-sifatul lati qamat alaihi al-adillatul aqliyah wa naqliyah. Ini kak kotu kita memahami, kita mengetahui, kita mengimani kak itu telah belas arah-arah sifat yattasifullahu ta'ala biha sifat Allah pasal Allah ta'ala biha kalabar kisah telah belas sifat ini kak aslina hasil perasan daripada ulama congok dalam Al-Quran dan secara logika berfikir dan Al-Quran kali itu jelas sifat-sifat itu setelah belas itu disebutkan juga tak mungkin kalau orang yang kali itu menolak bahwa Tuhan itu seperti ini maka kali itu wajib karena pakon mikir kali itu
Allah si amakon. Amakon oning kali itu Allah. Oning kala ben pemikiran ben nakal. Sewarit dari ajaran Allah ben saya ben logika. Fa'alam maka oning apa engapi? Annahu la ilaha illallah. Al-wujudu nyata di situ sifat wujud beda Allah tak mungkin beda pangeran bah tak ada secara akal tak mungkin dan dalam Al-Quran juga jelas al-qidamu qidam lu kallu tak mungkin beda pangeran gak itu bah keluan se etetiaki tak mungkin wal-baqa'u ban kekal abadi jelas pangeran gak nentok al-khaliq kapi gak itu semua nikah hadith pangeran nikah qadim perkara qadim gak nentok tidak diciptakan maka nikah harus baqa wal wahdaniyah ban wahdaniyah esa katibi wan beda pangeran dua ngitunya tokaran njok engko sepelakan ben kakek njok engko sepelakan ben lokanat fi ma alihatan la fasadata andaikan ada dua pangeran di muka bumi benda itu nyabana langit maka kali itu rosak kedua hancur waktu tak mungkin mustahil aqlan tak mungkin memungkinkan benda pangeran ngoca aki akal korkun aki sekecil apapun dikat mustahil ala kulli hal alhamdulillah tidak ada satu agama pun sepangeran situ kecuali Islam sandi kekuatan Arya situ nggak khusus pangeran Ocen itu nggak khusus pangeran nanti mau nano kayak urusan Ocen tangdi kayaknya ada pangeran dalam mahaga kapi tak bisa dalam disebut semacam malaikat bagi kita itu cuma ete-ete tapi Allah oleh Pak Konde iya bisa tak Pak Konde tak bisa beri kekuatan dia tak bisa tak beri tak bisa wal qiyam bi nafsi ban cuma nang kala ban abanti yakni tak tahu foto kasih lain diciptakan tidak melakukan ini foto kasih lain tak foto juga Allah Subhanahu wa taala idza arada syai'an ma nabi Allah kesokan sesuatu itu cukup ngoca ada bukun fayakun cuma Allah Subhanahu wa taala kasokan ka aku ngirim malaikat menciptakan malaikat belai sama adem ka aku alaksanaki tugas-tugas wa mukhalafatul makhluqat ibn afitai banyak-banyak makhluk dari zat dari sifat dari sekapin ya yang makhluk di kalau ni kekuatan kapi peparing aja Allah mun bada orang eko caki ngiding ilahin lah ben ngiding ajunan Allah ngolati lain ben ngolat aja Allah ngolat nama manusia gak dinto fana ngolat nama manusia nikah papareng ngolat nama manusia nikah tak di kekuatan tibi ngolat nama nikah lemah dan semacam